Hello semua. Okey, hari ni saya nak tunjukkan pada korang macam mana nak masukkan file EA Embase Core version 2.4 dan juga setting-settingnya. Okey, first kali korang kena dapatkan file EA dekat channel Embase. Okey, channel Telegram Embase. Nanti saya akan sertakan link channel di bawah video ni. Okey, first lah, ini file dia yang dah saya copy ke sini. Saya copy dan paste ke sini. Okey, korang copy dulu file dia kat sini dan masukkan dekat folder EA di sini. Folder EA Expert. Okey, dah ada kat sini. So, korang lepas tu korang kena tutup dulu. Yang ni dengan MT4 dan buka kembali. Buka lagi MT4. Sekejap lah. Buka kembali MT4. Okey. Bila korang buka MT4 kembali, pergi dekat menu tepi ni, navigator ni. Okey. Pergi dekat expert. Okey, nampak tak? So, file tu dah ada kat sini. Embase correlation version 2.4. Okey, version 2.4 ni untuk gold lah. Okey. So, korang pergi pada pay yang berkaitan. Kalau tak ada, tu lah klik show off. Okey, tengok cari pay SAU USD. SAU USD. Tukarkan window pay ni kepada SAU USD. Okey, lepas tu pergi ke file EA ni, attach ke chat. Okey, yang ini adalah input untuk EA. Okey, di input ni, yang atas ni abaikan. Yang atas ni adalah lilin broker saya yang saya gunakan lah. Okey, magic nombor ni korang boleh tukar atau kekalkan terpulang. Prefix for symbol dengan suffix ni biarkan kosongkan. Okey, refresh rate ni seeloknya korang tukar 10 lah. Kan? Dia bermaksud dia akan refresh momentum tu setiap berapa saat. Okay, better tak 10 lah. Okay, yang ni biar akan kekal. Cuma korang kena pastikan korang setiap pair ni kan, pastikan sama dengan simbol yang broker korang guna kan. Maksudnya simbol yang sama dengan broker yang korang gunakan. Okay, sama dengan broker yang korang gunakan. Kalau macam ni dekat Wealthfit ni, ni saya gunakan broker Wealthfit ya. Akaun demo dia ada SAU USD. Ni apa dia, guys, yang bawah ni apa? Dash ya, bukan dash ke apa? Ni. Lepas tu I kan. So korang kena ikut sebiji lah. Okay, sini pun korang kena letak sama sebiji I. Dengan lain-lain pun korang kena letak yang sama. Maksudnya dia GBP USD kan. Kalau dia punya GBP USD pun ada I kan. So korang kena letak lah. Sama. Semua sama kan. Sebab dia semua ada I. Korang kena ikut sebiji-sebiji lah. Okay. Dan satu lagi, kena pastikan broker yang korang guna ada BTC USD. Okay, macam ni kita tengok ada tak BTC USD. Okay, BTC USD lah. Ada setengah broker dia guna BIT USD lah. So, sama juga korang kena tukar dekat sini BIT. Dan kalau broker korang guna BIT USD, tukar BIT USD. Kan? Macam broker yang saya gunakan ni, Wealthfit, dia guna BTC USD. So, sama BTC USD. Tak ada suffix dan prefix. Okay. Lot size ni, lot size yang kita nak trade kan. Okay, elok lah 0.01, bergantung pada modal korang. Kalau modal tipis-tipis ni guna 0.01 lah. Layer by pit ni, maksudnya berapa pit layer tu dibenarkan. Okay. Lagi stop loss percentage ni berapa, berapa floating, maksudnya bila akaun korang dah floating by percent, 20, macam ni kalau kita letak 20, 25, 25.0 ni maksudnya
25% lah. Maksudnya bila korang akaun korang 14, 25% dia akan cut semua. Sama juga take profit ni. Kalau take profit 25% daripada balance, maksudnya dia akan close semua dan ambil profit tersebut lah. Maksudnya kalau akaun korang 100, korang dah profit 25 USD, robot akan ambil lah. Sama juga kalau akaun korang 100 dah floating 25 USD, so robot akan cut. Okay, multiple for load size adjustment ni, ini untuk size load korang ni lah. Maksudnya dia akan jadi multiple lah, double kan. Cut all ni, cut all position is DD ni kan. So yang ni korang nak cut DD lah. Maksudnya mungkin korang boleh guna 50% lah. Maksudnya bila account tu ada 50%, dia akan cut. Okay, dia akan cut. Okay, lepas tu bawah ni ada start dan end ni. Okay, ini ada timing. Katakan kalau korang nak EA ni aktif, maksudnya dia start trade bermula pukul 12 kan, 12 tengah hari. So korang just masuklah, ikut masing-masing, ikut waktu masing-masing. Jangan ikut orang, kita masing-masing ada waktu kita. Okay, okay, maksudnya dia akan start trade pukul 12 sampai pukul 1 PM. Oh, dia 12 PM, atas ni PM, bawah AM lah. Maksudnya kalau korang nak trade pagi sahaja, maksudnya dekat sini kena katakan korang nak trade pukul 12 sampai pukul 6. So 6 lah, 6 petang kan. 12 tu dia start trade, 6 petang. Okay. Tapi biasanya kalau untuk robot ni, kita seloknya letak pukul 2 lah. 2 PM sampai pukul 3 lah. Maksudnya 3 AM, 3 pagi. Maksudnya 2 petang sampai 3 pagi. Okay. 2 petang. Tapi kalau guna 24 jam punya waktu, okay, 24 jam punya waktu, maksudnya korang kena letak pukul 2 tu, korang kena letak 14. Okay, korang kena letak 14 lah. Korang kena letak 14. So, start dengan end. Okay, lepas tu korang save lah. Korang save, korang letak lah. Save file kan, save lah. Korang letak katakan version 2.4. 2.4 kan, save. Lepas tu, okay. Okay, so dekat sudut window korang akan ada macam ni lah. Nama EA dan ada satu lambang logo EA tu masam lah. So, sebelum korang nak on auto trade, auto trade dekat sini, korang kena pastikan load stress, maksudnya kekuatan strain ni load dengan betul atau tak. Korang boleh tengok dekat saya, salah satu saya punya channel iaitu Power Up. Okay, dekat Power Up ni, Power Up Public ni. Okay, jap. Dekat Power Up Public ni, ni salah satu saya punya channel. Signal dekat Power Up Public ni, korang boleh join. Okay, bila korang join, dia akan keluar ni stream meter kan. Korang kena tengok dekat sini. Korang kena pastikan kekuatan gold ni, SAU ni, lebih kurang lah. Dia kadang sama, kadang tak sama, tapi dia tak boleh jauh. Maksudnya dia lebih kurang. Korang hanya perlu pastikan kekuatan gold ni sama. Lepas tu ada bacaan di USD ni dan ada bacaan di USD Jepun ni. Ada juga yang bertanya saya, kenapa USD ni tak sama dengan bacaan USD yang bawah ni. Okay, bacaan USD yang atas ni adalah bacaan USD versus 9 pay lah. Maksudnya dia correlation, dia automatic kira correlation 9 pay yang tadi dekat setting tadi kan. Banding yang dekat bawah ni, yang ini correlation hanya USD saja. Dia ada dia punya pengiraan lain. Yang ini pengiraan dari segi volume. Yang ini pengiraan USD, pengiraan dari segi correlation. Okay. So, bila korang dah dapat bacaan yang betul macam ni, kan,
kau boleh on ikut SOP lah. Kalau macam sebelum ni dalam channel saya beritahu nak on kena tunggu status ni